Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Raja Guguk, Boru Lumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame Boru Marpaung, dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan Bapa yang baik, atas segala kasih setia, kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, sampai pada pagi hari yang baru ini. Engkau Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, hari yang baru untuk kami jalani, juga kesehatan dan keselamatan. Sebelum kami memulai pekerjaan kami atau aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu, mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya di hidup kami menjadi kekuatan baru, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, juga kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika terlihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Dan sebagai ayat pembimbing adalah ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Judul renungan kita pagi ini yang juga menjadi judul renungan Shalom hari ini, pertolongan Tuhan bagi yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan bagi yang dikasihinya. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus,
Hari ini kita masih merayakan Paskah, hari kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian, sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Sebagai umat Tuhan, kita bersuka cita dengan memperingati hari kemenangan ini, membuat kita umat Tuhan, umat Kristen, semakin menyadari begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, umat yang percaya kepadanya. Dia rela mati di kayu salib, menanggung dosa kita, agar kita diselamatkan dan mendapatkan janji Tuhan. Seperti di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita umat yang percaya kepadanya dan yang setia kepadanya. Hiduplah di dalam kebenarannya. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, Firaun berbalik hatinya supaya bangsa Israel kembali lagi ke Mesir dengan mengerahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar bangsa Israel yang sudah berada terjepit, terkurung di depan Laut Tiberiau atau Laut Merah. Namun, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel dalam keadaan terjepit dan terkurung. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah airnya ke kanan dan ke kiri. Maka terlihatlah jalan kering di tengah laut. Sedangkan di kiri kanan mereka air itu menjadi sebagai tembok, menjadi pelindung bagi bangsa Israel. Maka terlepaslah mereka dari kejaran orang Mesir. Dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Sahabat RPK yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu sungguh luar biasa menolong, melindungi orang yang dikasihinya. Karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, panjang sabar berlimpah kasih setianya bagi orang yang dikasihinya dan yang takut akan Dia. Perlindungannya luar biasa, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Coba kita bayangkan, air laut dapat menjadi dinding atau tembok yang kokoh, melindungi perjalanan bangsa Israel yang dikasihinya, agar sampai ke Kanaan. Walaupun ada juga yang masih mengeraskan hati, banyak yang tidak sampai, namun yang taat dan setia, tiba dengan selamat. Apa yang dapat diambil maknanya dari perjalanan bangsa Israel ini? Segala cara dipakai Tuhan agar umatnya yang taat dan setia bisa sampai ke tanah Kanaan, kembali ke tanah leluhurnya, tanah yang dijanjikan Tuhan yang penuh madu dan susu. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan atau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, yang baru saja kita peringati Jumat Agung, dan yang telah bangkit, yang telah kita rayakan hari kemenangannya Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus dimanapun untuk kita sampai ke tujuan kita, ke rumah Bapa di sorga tempat yang kekal. Tuhan menginginkan kita untuk mempercayakan hidup kita padanya dengan segenap hati, tanpa ragu, harus yakin dan mentaati perintah-Nya. Maka Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar, menunjukkan apa yang harus kita perbuat melalui Roh Kudus, dan mencukupkan apa yang perlu bagi kita, serta menolong kita tepat pada waktunya, asal kita tetap taat dan setia, serta takut akan Tuhan. Karena siapapun dipakai Tuhan
untuk menolong dan menyelamatkan kita, orang yang dikasihinya. Bagaimanapun caranya, janji Tuhan pasti digenapi, bahkan sampai ke kehidupan yang kekal di sorga kelak. Selama kita masih hidup di dunia ini, pastilah kita menghadapi pergumulan, tantangan, godaan. Tetapi tetaplah kita bersandar pada Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan sendirian, tidak akan bisa melaluinya. Hanya berjalan dengan Tuhan Yesuslah kita dimampukan melewati segala macam kesulitan dan menang bersamanya. Seperti yang tertulis di Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sahabat IRPK yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita di pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan itu sangat mengasihi kita umat-Nya, asal kita mau mempercayakan hidup kita padanya, mau taat dan setia padanya, tidak setengah hati, harus dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Yang kedua, taat setialah kepada Tuhan, agar kita dituntunnya di jalan yang benar, sampai ke tujuan kita, kehidupan kekal di sorga, di rumah Bapa. Yang ketiga, perlindungannya tembok yang kokoh. Dia menuntun kita, menolong kita tepat pada waktunya, dan menjaga kita. Karena penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah lelap. Sebagai penutup, kita mempercayakan hidup kita akan tuntunan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1. Kidung Jemaat 440 ayat 1. Di badai topan dunia. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Seperti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dahulu, Dia juga akan menyertai kita asal tetap taat setia padanya serta mempercayakan hidup kita pada perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini untuk mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tuntun kami di perjalanan hidup kami, menghadapi segala masalah, badai topan. Namun tangan kasih Tuhan tetap memegang, menuntun kami, asal kami mau mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan, agar kami sampai ke tujuan hidup kami di sorga kekal kelak. Dan kami bersyukur bisa merayakan Paskah tahun 2022 ini dengan suasana sukacita, walaupun harus mengikuti protokol kesehatan. Bapa di sorga, di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar RPK, dimanapun berada, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, berkati rumah tangga dan keluarganya, berkati pekerjaannya, cukupkan apa yang perlu Tuhan. Yang sakit Tuhan jama, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang bergumul oleh karena keluarga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, jodoh, anak, iman percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan tolong, berikan jalan keluar Tuhan,
agar mereka bisa mengatasinya dan dapat menang bersamamu Tuhan. Yang berduka, hiburkan Tuhan Yesus, berikan kekuatan, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Bapa di sorga, berkati anak cucu kami yang sedang belajar, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, berikan roh kerajinan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kejertasan, serta takut akan Engkau Tuhan, agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dan berhasil dengan nilai yang prima. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang tidak baik. Pasukan malaikat-Mu yang menjaga mereka siang malam dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia tercinta. Berkati para petani, para nelayan, para pekerja, agar berhasil dalam meningkatkan kehidupannya lebih baik lagi. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, sampai kepada RW, RT, baik yang di pusat maupun yang di daerah, baik juga MPR, DPR, juga penegak hukum, agar mereka bekerja dengan benar, dengan jujur, dengan takut akan Engkau Tuhan, serta bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan dari orang-orang yang mau merusak kesatuan negara kami. Berikanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah negara kami ini. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi masyarakat Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berkati Radio Pelita Kasih dengan seluruh personilnya, agar semakin jaya dan tetap memberitakan firman-Mu, agar semakin banyak orang yang terberkati dan menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dimanapun berada, persatukan Tuhan. Berkati juga gereja-Mu HKBP dimanapun berada, agar menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin melayani. Berkati gereja-Mu HKBP Kernolong dengan seluruh pendeta, Bible Pro, majelis, jemaatnya, agar sehati sepikir di dalam segala pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terlebih dalam tahun kesehatian HKBP, agar semakin bersatu, penuh cinta kasih. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kurang sempurna, dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan segala kesalahan kami Tuhan, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua Jedea Silitonga Rame Borumar Paung dengan nomor telepon 0822-1160-8600. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusian dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021-390-9785. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812-1470-7797. Jam ibadah dan gembala. Pada saat ini ibadah telah dilaksanakan menjadi 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Ibadah kedua pukul 9.30 WIB berbahasa daerah, yaitu bahasa Batak, sekaligus live streaming. Ibadah ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Tampu Bolon, Boru Manurung, dengan nomor telepon 0812-9087-563. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi, dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.